terkabar ini uji coba kalian berdiri. Baik, untuk saat sekarang ini kondisi air yang masih mengendangi jalur arus lalu lintas dari arah Bengkulu menuju Bengkulu Selatan, dapat kita lihat bahwa ketinggian air masih lebih kurang 1 meter ya, sehingga kendaraan-kendaraan baik roda 2, roda 4, dan roda 6 dihentikan sementara, dikarenakan ketika kendaraan itu melintas, air, hempasan air itu masuk ke dalam rumah warga, sehingga kita hentikan sementara. Mudah-mudahan cuaca sudah mulai terang dan air surut dan untuk kendaraan dapat kita urai. Untuk imbauan ke pengendara yang ingin melintas jalan sini berarti disarankan tidak melintas dulu, Pak? Ya, karena melihat daripada kondisi jalan, untuk sementara pengendara kita himbau untuk bersabar terlebih dahulu, ya, bersabar terlebih dahulu, karena kan nanti ketika mereka memaksakan kendaraannya untuk melintas, yang pertama untuk mengantisipasi kemacetan, ya. Kedua, hempasan air masuk ke dalam rumah warga. Ketika terjadi nanti kemacetan pas di titik yang banjir, sehingga nanti mengganggu aktivitas kendaraan lainnya. Banjir di Padang Pelasan ini ada dari Sekwan ya. Lagi ngatur jalan. Lagi ngatur jalan ya. Mudah-mudahan ya itu tidak sampai meluap sampai besar ya. Amin. Banjir di Padang Pelasan ini ada dari Sekwan ya. Lagi ngatur jalan. Lagi ngatur jalan ya. Mudah-mudahan ya itu tidak sampai meluap sampai besar ya. Amin.